masih di acara apa sih nih? Kita ke oh, Ayu aja makanya Ayu aja. Ayu Ayu. Kita kembali lagi di ada-ada aja. Kita masih bersama dua orang pasangan masa lalu. Kagak jadi Janet, pasangan Janet dan juga Gilang. Gilang. Namanya Janita, bukan Janet. Oh, salah. Siapa namanya Gilang? Janita Junet. Janet. Lagi. Janita Janet. Eh, tadi dulu. Tadi di reject. Lu kok enggak pernah mau nyanyi? Kenapa sih? Ah, rocker ya. Iya. Oh, iya suaranya Pops, ya. Papa preman. Oh, udah. Udah. Kenapa enggak mau nyanyi di reject? Ini maaf, Bapak host. Kan yes, ini iya. Host. Kan ganti merangkap. Baju, ganti kan baju ada Janita Janet. Iya. Yeah. Yeah. Ki, lu diam aja, Ki. Berisik lu, lu band-band aja lu, main bass aja. Kok sensitif sih? Bukan sensi, sirik cuma ini anaknya. Baju lu aja udah rame banget, kembang-kembang, taman bunga baju lu. Ditanya, Neng, kenapa kamu nyanyi di reject? Enggak, pengen. Kamu gak takut nyinggung perasaan aku pasti ya? Iya, yeah, ampun. Yang ada juga kalau lagu nyinggung kamu tuh lagunya judulnya PHP itu baru nyinggung kamu. Yeah. Kapan aku pernah PHP-in? Yaudahlah kalau laki-laki mah gak pernah ngerasa deh, susah. Pernah, Ayu. Pernah apa? Janet pernah cerita sama Ayu. Apa katanya Papa? Pernah, dia dulu sempet di PHP-in sama Gilang. Gak pernah, ih. Iya. Berarti mama nyebarin fitnah. Oh Gilang. Iya, berarti. Bukan fitnah, Gilang. Orang Janita nih, nge-text dia nih. Nge-text, dibalas selama 5 jam kemudian. Terus bilang, bete. Bete lah, cewek digituin ya, bete lah. Enggak, kalau nanya tentang kerjaan kan ya. Gini. Si Ayu lemes. Lu lihat Gilang apanya yang bagus? Si Ayu. Kalau Gilang mah ya memang dia multi-talent, terus dia juga anak muda yang sangat punya kesempatan sekali untuk bisa jadi seseorang ya. Ini ada yang merhatiin aku gak sih sebenarnya? Iya. Terus. Penonton pada ngetawain, nemenin aku. Jawab sih ya. Terus. Kalau Gilang. Dengerin. Gilang. Kuping pala Barbie lagi mau jawab. Kalau Gilang ngelihat Janita Janet gimana? Aduh kuping gue sakit. Ngelihat Janita Janet tuh kayak. Lihat dong aku. Kenapa gak mau ngelihat? Aneh dia mah. Disuruh ngelihat. Janita Janet itu penuh warna. Karena tiap hari wig-nya ganti. Pada waktu itu. Sekarang aja dia udah kayak begini, tapi Janet itu salah satu penyanyi dangdut yang suaranya bagus menurut gue. Nah itu aja. Maksudnya apa? Dibanding salah Ayu satu, salah satu di antara sekian penyanyi dangdut yang suaranya bagus. Kalau okay. Ayu mah luar biasa. Tadi sebelumnya soalnya kata-katanya paling bagus. Benar. Saya kan di sini duduk penyanyi dangdut. Antara Ayu dan Janita Janet, bagusan mana suaranya? Mendingan gue lah, ada bonusnya satu, Bilqis. Aku dong bagus suara aku, warna-warni juga. Oke, okay, kasih pilihan itu. Lain. Janita Janet, Ayu, atau Saiful Jamil yang bagus. Janita Janet, Ayu, atau Saiful Jamil? Janita lah. Ayu lah. Jawabannya adalah? Gua memilih. Iya. Nasar. Aku milih Nasar. Kamu milih Nasar bilang. Di apaan sih kamu? Enggak, kamu milih Nasar. Ya udah kalau pilih Nasar kenapa? Enggak, di sini aja. Dia bikin ini. Tadi dulu, ini bintang tamu sekarang sama kemarin sama ya. Cika Jessica sama Gilang mukanya sama, ngeselin banget ya. Bukan begitu Ayu, kalau kemarin mah Cika sama Andika mah mungkin emang pacaran. Kalau kita kan emang gak pernah bedanya. Gak pernah si Ayu mah lemes. Satu. Ih si Ayu mah lemes banget mulutnya, ya Allah. Ih. Satu. Dua. Aduh. Tuh, orang kalau udah kan emang kalau udah mau nikah cobaan banyak ah.